Pak. Ini dua, lu hasil. Oke. Okay. Oke, Saudara Sule. Ya. Gimana nih? Apaan gimana-gimana nih? Katanya rencana mau bikin album. Ya, saya mau bikin album. Mm-hmm. Album apa? Album apa? Album single. Single album apa? Single lagu. Lagu apa? Lagu album. Ini single yang keberapa ini? Ini single yang kedatangan satpam. Oh, temanya satpam. Sini ngobrol udah. Duduk. Tamu udah pada pulang, sini aja ngobrol lah. Ya. Sini ngobrol. Apa-apa. Ya. Mendingan di sini. Mendingan kita ngobrol-ngobrol. Iya. Kita seru-seruan. Seru-seruan ya. Punya pengalaman apa, punya pengalaman apa. Yeah. Ini pengalaman, tapi pengalamannya benar. Dulu gua dulu ya. Yeah. Nih, gua punya. Dulu waktu sholat id pernah ngalamin gak? Ngalamin yang gak bawa sejadah. Huh? Terus cuman bawa koran doang. Yeah. Ngalamin. Pernah gak? Pernah. Nih gua ngalamin hal itu. Gua punya teman namanya si Usep. Ini serius, Ndre. Mm-hmm. Sholat id waktu itu Idul Adha. Mm. Kan agak becek-becek dikit. Yeah. Kalau gua kan pakai plastik terus sejadah. Mm. Dia bawa koran doang, wah wow, gaya. Set, korannya dua. Plak. Udah, beres sholat dong. Di lapangan. Di lapangan, sholat bareng. Gue di pinggirnya di sini. Set, pas begitu ruku, mau sujud. Pas mau sujud, angin gede. Korannya terbang. Dia lari, ambil koran yang segitunya, benar deh. Iya. Gua kan gak husu lagi begitu lihat. Si Usep ngapain? Gua tawa. Ini serius ini mah. Makanya gua kasih tahu, udah bawa sejadah. Kayak gua, kalau bawa sejadah, bawanya plastik, taruhin batu-bata. Kalau lagi hujan angin mah ya ke bawah. Gak tahu kemana, sampai sekarang si Usep gak ketemu sama gua. Ya ampun. Iya, dari tahun 97 kalau gak salah. Tapi memang manusia itu kan tidak lepas dari kesalahan. Yeah. Itu sebuah pelajaran kita. Saya maaf Pak Sule, saya mau ini ngeluh ini. Lu apa? Ini saya kan bantuin Mang Saswi nih. Saya capek Pak, Pak Sule, dia kan clothing bikin apa kaos segala macam. Nah, saya suruh gambar, makanya saya mau berhenti aja lah. Kenapa berhenti? Ya nggak sanggup saya, capek. Nggak sanggup? Ya, berhenti dari siapa? Dari ini kerjanya, oh, Pak. Kamu sih. Ya, sini. Sebentar. Sini? Iya. Nih gue ada urusan dulu nih, masalah bisnis. Urusan apa sih? Bisnis. Masalah apa? Hah? Masalah apa emang? Masalah ini. Jadi gimana bisnisnya? Udah beres. Udah apa? Beres? Yang dipesan sama udah kamu. Berapa ini? Salah ini. Dia mah suka begitu ya. Gelungnya. Dia disalahin. Begitu dia. Kenapa? Kenapa masalahnya? Masalahnya emang... Emang ada masalah apa dengan bisnisnya Mamang? Kok bisa begitu? Kenapa? Udah. Apa yang dimauin sudah beres. Beres semua ya. Dre, gua kan lagi makan yang asin, lu kasih yang manis. Pak, emang gua lumba-lumba. Kalau tanya Pak, ini miara dari umur berapa bulan? 3 bulan, miaranya diinjak-injak. Udah Mang, ini gimana? Udah ya, semua ini, ya? Udah. 25 pesen, juta ya? Ya, nih. Tuh, Dre. Contoh-contohnya. Bagus. Ini udah produksi, udah banyak nih. Kotor. Banyak kan? Tadi rumah, ini Mang lagi mikir nih. Bisa kan? Tapi kok kotor ya? Bagus kan ya? Gambar pemandangan. Ini yang saya harapkan tuh kayak begini. Bagus. Berbeda daripada yang lain. Bagus. Kalau misalkan gambarnya gunung, sawah, udah biasa. Ini bagus, lucu lah gitu. Gambar pemandangan, bagus. Bagus. Gambar gunung, bagus. Gambar ikan, bagus.
gambar muka Sule ini. Persis, persis. Bagus, persis kan? Tuh. Ini yang bikin siapa? Ini yang ngegambar dia, makanya capek dia. Gitu aja terus. Tapi ya, mau mengundurkan diri kan? Iya. Padahal saya mau kasih hadiah 200 juta loh, sayang sekali. Sayang sekali. Ya. Ini menggambar begini perlu ini skill unik, khusus loh. Unik ini loh. Tadi saya cuma drama. Ah, yang benar. Yang benar. Aku sekarang balik lagi. Balik lagi. Berarti ini yang bikin gambar saya. Gambar Pak Edi yang bikin. Sip. Apa-apaan kayak begini? Ya, idenya. Orang lain tuh gambar yang benar, jangan ditulis gambar begini. Ini mah tulisan bukan gambar. Kalau gambar muka gua di sini. Tadinya saya mau ngasih hadiah 200 juta, tapi karena salah, Anda didenda. Hukum dia besok pakai baju apa? Saya hukum besok pakai baju Tarzan.